Sultan Murad dia kaya. Sultan Murad ni kaya. Sultan Muhammad Al-Fatih kaya dan luas empire. Tetapi serbannya sangat besar. Tapi dia menaluki dunia. Kenapa Sultan Muhammad Al-Fatih besar serban dia? Sebab itu bukan sebarang serban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Yang dimuliakan Tuan Nazir, Tuan Imam, saf kepimpinan Masjid Sultan Abdul Aziz, Sultan Salahuddin Abdul Aziz, dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, selamat sampai daripada Johor Bahru dan terus ke sini. Dan alhamdulillah, pada malam ni tajuk yang diberikan kepada saya kuliahnya cerita tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak. Allah Subhanahu taala pun berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi itu ada terdapat sebaik-baik tuntunan. Tuntunan ni mesti nampak. Qudwah, ikutan. Tuntunan ni kita tengok, kita pun nak ikut. Semua pakar psikologi mengatakan anak-anak anak-anak lebih mudah ikut apa yang anda buat daripada ikut apa yang anda suruh. Begitu juga kita sebagai umat Islam, kita harus ikut sebaik-baik tuntunan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi itu ada sebaik-baik teladan, tuntunan, ikut Nabi. Tapi ramai orang tak kenal Nabi. Kadang-kadang saya pergi berceramah kat mana-mana sebelum masuk ke satu tempat. Semalam, pagi tadi saya ceramah di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di, lupa lah, dekat tempat tu. Sebelum pergi ceramah tu, singgahlah satu kedai. Di kedai itu ada orang bercerita dia bermimpi jumpa Nabi. Saya diam je. Lepas tu bila dia cerita Nabi ni rambut putih, janggut putih, saya senyum. Itu bukanlah Nabi. Malam ni kita cerita, tak kenal maka tak cinta. Orang jatuh cinta ada sebab kerana rupa, ada sebab kerana akhlaknya. Ada tengok akhlak, jatuh cinta. Itu dia. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mari saya cuba sedaya upaya dalam masa yang ringkas ini cerita rupa Nabi daripada rambut hingga hujung kaki, dan kemudian saya selit akhlaknya dan sunnahnya. Pertama, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwarna hitam. Berwarna hitam. Akhlak di kepala Rasulullah SAW ni iaitu bersihkan. Nabi kemas orangnya. Rambut Nabi panjang hingga cecah ke bahu. Rambut Nabi tak benarkan cecah telinga. Nabi kemaskan, tarik ke belakang. Rambut Nabi Muhammad SAW yang mulia ni tidak ada uban. Ketika Rasulullah SAW wafat 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah, Nabi wafat hari Isnin. Nabi dikebumikan pada hari Rabu selepas solat Asar. Maka ketika itu Sayyidina Ali kira rambut Nabi. Dia kira dan akhirnya dia mendapati di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia hanya terdapat 10 helai uban, dan di janggut Nabi yang mulia hanya 4 helai uban. Wallahu alam. Kita tutup kalimah kita dengan wallahu alam. Jangan terlalu dabik dengan ilmu di dada. Model kata saya ikut ni, ikut ni, ikut ni. Relax.
lapangkan dada kita dengan perkataan para ulama zaman dahulu. Hatta Imam Al-Bukhari pun merawat sahih Bukhari. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, dia selalu tutup perkataan dia dengan wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Okey, selesai. Jadi rambut Nabi ni, apa akhlak Nabi? Rambut Nabi panjang. Selalu orang rambut panjang, orang kata selekeh. Tapi rambut Nabi kemas. Rambut Nabi lurus dan Nabi kerap bersikat. Tapi kaedah sikat Nabi macam mana? Banyak kaedah. Antara yang diriwayatkan, Nabi mencelupkan 10 jari Nabi ke dalam mangkuk yang berisi minyak zaitun dan menekan ke kulit kepala, tarik ke belakang. Minyak zaitun ni dia punya zarah kecil dan dia masak tu. Mungkin sebab itulah rambut Nabi kurang beruban. Cuma rambut Nabi beruban bila turun surah Hud. Nabi duk fikir apa-apa surah Hud ni. Maka rambut Nabi mula beruban. Nabi wafat ingat umur 63 tahun. Akhlak Nabi yang pertama adalah apa dia? Adalah kemas. Orang suka tengok orang Islam kemas. Kemas, smart. Nombor dua, di kepala Rasulullah SAW ada lagi satu akhlak, iaitu kesihatan. Kesihatan apa? Nabi mementingkan kesihatan. Kerana itu sunnah di kepala Rasulullah SAW yang mulia. Yang kedua, al-hijamah, berbekam. Nabi kalau pening kepala, Nabi tak cari Panadol, Nabi tak pergi mana-mana. Nabi buat berbekam. Bekam, bekam bagian kepala. Kalau kita tengok Ibnu Qayyim, dia mengarang satu kitab. Kitab tu sangat masyur. Nama kitab tu Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi ni dikumpulkan hadis-hadis yang sahih. Dan kalau kita tengok dalam kitab tu, muka surat 56 tak silap saya, hingga 50 berapa, 54 hingga 58 tak silap saya, dia tunjukkan kelebihan berbekam. Saya merayu ni, jangan ada umat Islam yang hari ni yang dengar ceramah saya ni tak pernah buat bekam seumur hidup. Buatlah bekam sekali. Dalam hadis tu ada satu, boleh merawat lebih kurang berbagai penyakit, lebih kurang 70 penyakit yang berbahaya. Tuan-tuan tahu kan, saya pengidap kanser. Saya sakit kanser, sampai hari ini pun belum bebas kanser. Sakit kanser ni. Masuk kemoterapi, hari pertama saya lalui kemoterapi, saya muntah 5 jam. Depan orang saya senyum. Bila isteri saya balik, saya masuk dalam tandas, saya muntah 5 jam dari jam 12 malam hingga 5 pagi. Keluar dah tak ada apa nak keluar lah. Kita tak boleh makan, tapi dia punya loyo, dia punya panas, peluk perut kita memulas-mulas. Masya Allah. Tuan-tuan dan perempuan, buatlah bekam. Lepas saya buat bekam, Masya Allah, Allah beri kekuatan untuk berhadapan dengan rawatan kemoterapi dengan lebih sihat. Bekam. Orang ngabun-ngabun, selaput mata, wallahi buat bekam. Tak sampai 5 minit. Ada seorang, Allahumma salli wa sallim Muhammad, dia ni orang yang tak boleh tidur malam. Kena penyakit, tak boleh tidur malam. Lepas buat bekam, normal tidur malam dia. Ha? Buat bekam. Okey, akhlak Nabi mementingkan kesihatan fizikal dia. Kalau kita nak kelihatan kemas, kita juga kena mempunyai akhlak menjaga kesihatan. Nombor dua, nombor tiga, di kepala Rasulullah SAW yang mulia, Nabi memakai serban. Serban Nabi tak compang-camping kemas. Saya bawa balik bagi bantuan pelarian Syria, musim sejuk di Turki dan di juga di sempadan Turki, di Acakale dan juga Urfa. Pergi kat situ bagi bantuan. Masa balik tu kita menjumpa sahabat-sahabat daripada Istanbul. Adalah orang Turki hina sahabat-sahabat kami yang memakai serban. Saya senyum je.
Ratu pakai serban ni, apa Islam dunia dah moden, Islam sepatutnya sejajar dengan kemodenan dunia. Dia ni sekuler arta toknya. Islam Islam tapi sekuler arta tok. Jadi apa berlaku? Saya senyum. Saya kata, tuan, apa kejayaan Turki pada hari ini? Apa empire yang Turki ada? Malah negaranya makin kecil, kucar-kacir. Tetapi di bawah pemimpin Muhammad Al-Fatih, tengok serban mereka besar mana. Tengok Sultan Murad, dia kaya. Sultan Murad ni kaya. Sultan Muhammad Al-Fatih kaya dan luas empire. Tetapi serbannya sangat besar. Tapi dia menaruki dunia. Dia digelar sebaik-baik jeneral. Bismillah. Dia digelar sebaik-baik pemerintah, sebaik-baik sultan, sebaik-baik tentera oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau siapa yang membebaskan Konstantinopel. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang paling pandai di kalangan kamu, orang yang paling pandai di kalangan kamu adalah orang yang kerap mengingati mati. Kenapa Sultan Muhammad Al-Fatih besar serban dia? Sebab itu bukan sebarang serban. Itulah kain kapannya. Ji, kita ni serban nipis je. Sultan Muhammad Al-Fatih, ke mana-mana dia pergi, dia sebenarnya mengikat di kepalanya dengan kematian. Itulah kain kapannya. Orang tak tahu. Tanya orang Turki. Ramai juga yang tak tahu. Sebab tu serban dia nampak besar. Terus lagi, tuan-tuan, akhlak di Rasulullah SAW di bahagian kepala, simbol serban. Walaupun kita ni ilmuan, walaupun kita hebat, kita mementingkan keselamatan kepala. Kan kalau orang naik motor pakai helmet, kan Rasulullah dia mementingkan keselamatan kepala dia dengan memakai serban. Serban boleh mengawal suhu kepala kalau terlalu panas. Boleh menyebabkan kepala berpeluh dan kemudiannya kepala itu jadi apa, tuan-tuan? Kepala itu jadi sejuk kembali dengan peluh tersebut. Ini siapa tahu kisah Arab Badui tahu cerita. Habis, banyak lagi kelebihan serban. Masa itu best dialog tu. Orang daripada Ankara tu dia jumpa dekat Istanbul. Dia cakap apa kat saya? Apalah jadi? Saya pun senyum. Saya kata, bukankah ketika peperangan Badar terdapat satu hadis yang sahih, tentera-tentera yang berupa malaikat turun daripada langit, mereka memakai serban. Jom pujuk hati kita pelan-pelan lah. Ustaz pun tak pakai serban. Lama. Saya masih muda lagi ni, rock lagi ni. Jadi apa berlaku, tuan-tuan? Boleh nak pakai serban, pakai. Tapi biarlah akhlak tu pun berserban. Ada orang pakai serban tapi akhlak dia panas banget. Dia bahaya juga. Takut memalukan Islam. Kalau kita pakai serban, biar akhlak berserban. Boleh tak? Kadang-kadang, aduh, sayangnya pakai serban, pakai jubah. Kononnya mengikut sunnah. Tapi bohong orang pergi umrah. Ada. Dia jadi pemusnah kepada umrah. Dia menjadi pemusnah kepada sunnah yang dia buat. Lagi kita pakai serban, lagi kena tawaduk kita. Okey lah? Selesai. Selepas itu di kepala Rasulullah SAW, Nabi selalu sujud. Nabi kerap sujud. Pandai-pandai kita, kita kena banyak sujud. Antara satu kisah, Abdul Rahman bin Auf, dia berhijrah lambat daripada kota Mekah. Sampai dia di bumi Madinah, kekasih dia adalah Rasulullah. Dia terlalu rindu, bagai dada nak pecah. Dia tanya penduduk Madinah, manakah Nabi? Manakah Nabi? Akhirnya penduduk Madinah ada seorang tunjuk, dia sujud tak jauh daripada masjid Sayyidina Bilal yang tuan-tuan pergi kan? Tak jauh. Kat situ tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, Nabi sujud terlalu lama. Sujud terlalu lama.
Sehingga Abdul Rahman bin Auf berdebar-debar jantungnya kerana takut Nabi mati ketika sujud, sebab terlalu lama Nabi sujud. Dan kemudiannya Masya Allah, bila Nabi angkat kepala bagi salam, Abdul Rahman bin Auf tegur Nabi, "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam." Nabi jawab, "Kamu ni siapa?" Allah, punya lazatnya Nabi sujud sehingga Nabi terlupa siapa kawan baik dia. "Aku Abdul Rahman bin Auf, aku sahabatmu baru berhijrah dari Mekah." Oh, dia kata, "Oh, ingat. Kita masa sujud tu lah ingat macam-macam. Bila lah imam ni nak habis solat, ni coronavirus ada dalam ni, dia risau. Dia risau panjang." Tapi tak apa, masa sujud, sujud betul-betul. Lambangkan sujud, jangan jadi macam saya, tuan-tuan. Saya dah 5 kali buat operasi lutut dan doktor takut kecederaan berlaku. Doktor kata tak payahlah, takut cedera kembali. 5 kali tuan-tuan seksa. Kadang-kadang saya semayang kat belakang, tengok orang lebih tua daripada saya boleh sujud. Cemburunya dalam hati saya, cemburulah hati saya, cemburu. Tuan-tuan yang mana boleh sujud, sujudlah lama sikit, lama sikit. Nabi memang lama sujud. Kalau boleh tuan-tuan, saya kadang-kadang nak cerita sikit lah. Malam-malam tahajud tu, kadang-kadang rindu sangat dah ni nak kena lantai. Kita buat mana yang mampulah, meja, letak atas meja. Nikmat orang yang semayang atas kursi, janganlah kita ejek, janganlah kita kata tak sah. Wallahi, orang yang semayang atas kursi tu menjerit-jerit jiwa ni ingin sujud kepada Allah. Kenapa? Dan sifat di kepala Rasulullah SAW adalah fatanah, bijak sana. Bijak, Nabi ni bijak. Subhanallah wa bihamdih. Nabi dia tak ambil SPM, Nabi tak ada PhD, Nabi tak ada degree, tak ada master. Nabi dikatakan tidak pandai membaca dan menulis, tetapi Nabi sangat bijak. Masya Allah, kebijakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Dia boleh memimpin umatnya kembali kepada Allah. Dia boleh memimpin umat Quraisy yang jahat, Arab yang berpecah dan suka berperang, akhirnya menjadi bangsa yang tinggi darjatnya di sisi agama kita ini. Sampai ke hari ini membina empire, terkenal ke seluruh dunia. Ha, tengok. Tuan-tuan, baliklah pada Islam. Nah, bijak. So, di kepala Rasulullah, Rasulullah walaupun tak pandai membaca dan menulis, tapi kekuatan IQ dia yang Allah beri adalah menghafal, mengikut arwah almarhum Profesor Dr. Syed Naqib Latas. Antara salah seorang guru saya, Profesor Syed Naqib Latas berkata, sistem pendidikan yang pertama bukanlah membaca sebenarnya, tetapi menghafal. Dan kalau kita nak tunggu anak-anak kita baca, lambat. Tetapi apa berlaku, kita kena tengok anak-anak kata dia boleh menghafal lagu lagi. Masa kecil, lagu dia boleh hafal. Mengantuk, mengantuk, nak idu ana, kecil ni, pelat-pelat dah boleh nyanyi. Sebab dia dengar. Jibril pun mengajar ikra, ikra, ikra. Nabi dengar dan Nabi hafal. Wahyu berbentuk pendengaran. Wahyu turun dan Nabi dengar, Nabi boleh hafal. Okey, dah selesai. Umat Islam kena berwatak sebagai seorang yang pandai, bijaksana. Habis, dahi Nabi luas tetapi tak ada tanda hitam walaupun Nabi kerap sujud. Dan janganlah kita tengok orang dahi hitam riak, riak. Ada-ada manusia jenis, dia suka hentam orang. Riak, riak.
Kalau orang tu tak riak, dia fitnah. Fitnah dosa dia bunuh 1,000 orang lebih kurang lah. Jadi kenapa kita sibuk nak cerita pasal orang? Ada tanda-tanda orang-orang yang soleh itu, tanda-tanda di wajah mereka. Salah satu dahi mereka ni hitam. Okey. Kemudiannya dahi Rasulullah ni jendul, melambangkan diri bijaksana. Luas tetapi tidak jendul. Kening Nabi berwarna hitam tetapi tidak bercantum. Lebat kening Nabi. Hidung Nabi masya Allah mancung, tetapi lubang hidung Nabi tak besar. Tak macam filem Piramli tu. Walaupun wajahmu tidak aku kenali, tetapi lubang hidungmu jadi pujaan hatiku. Boleh masuk 5 biji guli. Oh tak. Hidung Nabi ada sunnah. 3 sunnah di hidung Nabi. Pertama sunnah di hidung Nabi, iaitu Nabi suka memakai minyak wangi. Pakai minyak wangi. Islam, akhlak Nabi ni dia suka wangi-wangian. Malaikat Allah suka wangi-wangian. Ini kadang-kadang kita semayang, alamak, kawan kita tu angkat tangan, Allah. Kita ni pakai minyak wangi, sunnah. Mek, kau paksa biar wangi. Wangi ni sebenarnya ikut ilmu psikologi, bila kita pakai minyak wangi, kita punya daya fokus meningkat, daya hafalan kita kuat. Pakai minyak wangi. Buat. Ulanglah nak pakai CK1 ke, Chole ke, Boss ke, apa ke. Tapi kita ada minyak wangi yang produk orang Islam, elok gunalah. Boleh? Jangan lepas ni tahun 2020, kalau boleh, wangi-wangi. Boleh? Macam bini kita kadang tak wangi. Dulu mula-mula kahwin masuk bilik, wangi bini kita. 5 tahun kahwin masuk bilik, dah bau minyak cakapak. 10 tahun minyak wak datam. 15 tahun macam-macam minyak, gamat lah, apalah. Pakai wangi wangi. Nombor 2 sunnah di hidung Rasulullah SAW, ni ramai yang orang tak buat, walaupun ramai yang tinggi ilmu, iaitu memasukkan air ke dalam lubang hidung ketika berwuduk. Jangan sedut, masukkan dia. Masuk, bersihkan lubang hidung. Masuk, bersihkan lubang hidung. Boleh buat? Ustaz, tu sunatnya? Ya, sunat. Kalau betul kamu seorang pencinta Rasulullah, hidupkan sunat. Antara pakar perubatan Islam mengatakan antara kelebihan memasukkan air ke dalam lubang hidung, apa dia? Boleh mencegah daripada santau angin. Wallahu a'lam. Tak tahu kita. Mana tahu betul? Okay, kan? Dan nombor 3 tuan-tuan, Nabi berhesin. Tengok eh, masuk air ke dalam lubang hidung. Penyakit yang berkaitan dengan angin. COVID-19, orang takut sungguh. Ketakutan terhadap coronavirus mengatasi ketakutan kepada Allah. Itu dia. Kena masukkan air ke dalam lubang hidung dan keluarkan balik. Jangan sedut. Sedut tu yang berdengung tu. Jangan. Keluar. Yang ketiga, berhesim. Berhesim pun ada kaitan dengan akhlak Islam. Berhesim Nabi sebut alhamdulillah. Walaupun Nabi tidak pernah berhesim, Nabi tak pernah berhesim, tapi Nabi ajar kalau berhesim, alhamdulillah. Dan jangan tinggikan suara. Aduh yang berhesim, hacau. Mentang-mentang dia sarjan meja dulu, ambil kawan, separuh syalam dengar. Jadi pasal, so berhesim perlahan. Adab Nabi ajar. Dan tutup tangan, basuh tangan. Dan Nabi ajar alhamdulillah. Yang dengar sebut apa? Yarhamkallah. Kajian baru jumpa, bila kita berhesim, jantung kita jadi apa?
berhenti beberapa ketika. Dan Nabi sebut alhamdulillah itu bila jantung tu bergerak kembali. InsyaAllah, eh? Nabi tak pernah mesin. Ni orang Yahudi lah. Orang Yahudi dibenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Tapi bila dia nak bersin, mereka cari Nabi. Dan mereka bersin tepi-tepi Nabi, tak jauh dari Nabi. Dan Nabi ni cepat doakan, ya rahmakallah. Dan Nabi pandang tengok dia Yahudi. Yahudi tu angkat tangan, amin, amin, Allah. Itu dia. Ini muka-muka Jawa, muka-muka Banjar, bila bersin, hacim. Excuse me, pergilah belaga lebih. Kadang-kadang peliklah kita ni nak terlalu up to date era modern, tapi kita tak tahu Islam tu lebih modern daripada tu. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, lepas bersin, mata Nabi. Mata Nabi ni masya-Allah ada tiga sunnah. Pertama, mata Nabi berjaga malam. Nabi akan bangun qiyamul lail. Dan waktu malam hari Nabi buat apa, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah? Nabi qiyamul lail. Dah 2020 dah nak kiamat dah pun. Silap-silap kita mati sebelum kiamat. Subuh dah lambat, bangun awal, pakai baju kerja siap-siap. 5:30 tu boleh lagi qiyamul lail. Buatlah. Wallahi tuan-tuan, saya datang ni bukan nak mengajar tuan-tuan. Saya tengok muka tuan-tuan ni, ya Allah, semuanya alim-alim, warak-warak. Tapi kita nak pesan pada diri saya dan semua yang ada, kalau boleh tahun 2020 jangan ada yang tinggal solat tahajud. Dalam suasana sekarang ni, jangan ada yang bulan Ramadan tak lama lagi ni, jangan ada satu malam Ramadan yang kita tak tahajud. Pujuklah hati kita untuk tahajud. Kita buat. Lepas tu jangan tidur. Lepas tahajud, tidur tu yang terbabas subuh. Selesai. Mata Nabi yang kedua, Nabi suka melihat benda yang indah sambil menyebut subhanallah. Nombor tiga, tuan-tuan dan puan-puan, mata Nabi kerap menangis. Menangis kerana mengingati dosa dan takut bila dengar ayat Al-Quran tentang neraka. Nabi takut umat dia masuk neraka. Rupa-rupa menangisnya Nabi ni, Nabi, kita kalau menangis, apa akan berlaku pada mata kita? Mata kita akan sehat. Orang yang kurang menangis, mata tak sehat. Tapi orang yang kerap menangis, mata dia sehat. Ada air keluar. Bila kali terakhir kita menangis? Ketika solat. Baru-baru ni keluar viral yang kisah satu burung tawaf, yang nombor dua kisah imam sembahyang waktu isyak ke waktu maghrib, kita tak tahulah, di Masjidil Haram. Bayang imam tu sepanjang hidup dia Masjidil Haram ni, Kaabah ni penuh orang, tiba-tiba tengok sembahyang pula kena jauh daripada Kaabah, menangis imam tu. Allahu Akbar. Nikmatnya saya dengar video tu pun saya menangis. Ya kan? Tuan-tuan dan puan-puan, jomlah cuba sekali-sekali dalam hidup kita menangis. Eh? Okey, habis. Mata saya tak payah cakap lah, cerita Hindustan selalu menangis. Tapi dalam solat susah. Habis mata, hidung, okey, bibir. Bibir Nabi ni banyak sunnah dan banyak akhlak. Pertama, bibir Nabi berwarna merah dan Nabi suka senyum. Senyumlah. Senyum sedekah. Senyum. Jumpa orang senyum, tunjuk Islam ni bukan agama kegarangan, agama buas, agama barbarian, agama teroris. Jumpa orang muka masam je, muka macam bulldog. It's not akhlak Islam. Kita kena ikut akhlak Islam. Senyum. Pepatah Arab mengatakan orang yang bermasam muka menderhakai dirinya sendiri. Derhaka pada orang dosa besar. Derhaka pada diri dia tak pasal-pasal.
stres, bawa BMW stres, 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 muka masam. Allah. So senyum tu sunnah yang pertama. Nombor dua, bibir Nabi ni suka mencium. Akhlak Nabi mencium. Nabi kalau jumpa sahabat, Nabi cium dari Sayyidina Abu Bakar, cium dari Sayyidina Ali, cium dari Sayyidina Osman. Nabi suka cium. Nabi tak cium semua orang punya dahi. Tapi Nabi cium orang yang dia sayang. Balik ni cium dahi isteri kita. Cium. Dah berapa lama kita cium dahi isteri kita. Cium. Sambil cium tu doa, ya Allah, lembutkanlah hati isteriku untuk memudahkan aku. Ayat tu sambung sendiri lah. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, cium dahi. Satu hari Nabi dengan rombongan daripada Madinah, rombongan luar Madinah, Nabi baru keluar daripada musafir nak balik kota Madinah. Budak-budak kecil-kecil macam ni penuh kat pintu masuk kota Madinah, dan mereka menjerit, dan mereka menjerit. Nabi balik, lebih kurang macam tu. Nabi balik, Nabi balik. Nabi nampak budak-budak, Nabi dengan rombongan ni, Nabi turun daripada untanya pergi kat budak-budak. Nabi salam budak-budak. Nabi salam kanak-kanak ni yang main pasir, main batu tu. Nabi cium tangan kanak-kanak tu. Nabi cium tapak tangan kanak-kanak tu. Nabi ni PM, malah lebih besar daripada PM. Dan Nabi ni, ya Allah, hati dia penuh kasih sayang, penuh sifat tawaduk. Dia turun daripada kenderaan, dia cium. Kanak-kanak yang kena cium tangan Nabi ni balik ke rumah, beritahu mak dan ayah, Abi, Umi, tangan ni dicium oleh Nabi. Allahu Akbar. Tangan yang dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan dibakar dalam api neraka. Kerana itulah mak, ayah mereka menangis betapa bertuahnya Nabi mencium. Sebab tu kanak-kanak zaman Nabi, dia sanggup mati kerana Nabi dan Islam. Sebab ada pemimpin yang tawaduk. Dahlah akhlak dia suka senyum, suka cium pula kanak-kanak. Banyak peristiwa saya nak senaraikan nama kanak-kanak zaman Rasulullah yang terlibat dalam peperangan. Banyak. Mereka sanggup. Macam ni lah nak beritahu. Tiba-tiba YB kawasan sini ke, YB kawasan mana ke, MB ke, datang masjid ni cium tangan tuan-tuan. Buat macam tu. Oh, sampai mati tuan-tuan pangkah dia. Jangan. Sampai mati, oh, kita tak boleh. Orang kutuk YB tu, kau siap kah? Kau jangan main-main, aku kenal dia. Dia cium tangan aku tu. Macam itulah kanak-kanak tadi. Mereka sanggup mati kalau orang menghina Nabi. Nabi disakiti macam seolah-olah semua kanak-kanak di bumi Madinah disakiti. Itu semangat Nabi. Nampak akhlak dia. Low profile. Tak payah langkat diri. Duit lah account ada 10 juta, 20 juta. Takkan bawa mati. Tak ada. Pangkat besar-besar tak bawa mati. Follower ada 5 juta dekat Instagram. 15 juta dekat Facebook. Tak ada seorang follower pun yang tanam dengan kita sekali. Tapi angkat ada. Semua pinjaman daripada Allah. Bila-bila Allah tarik balik. Ni, bibi. Rendah diri. Saya selalu guna pepatah ni. Rendahkan dirimu serendah-rendahnya, supaya tidak ada makhluk yang boleh merendahkan dirimu lagi. Rendah diri. Itu akhlak Nabi. Habis. Terus lagi tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, di bibir Nabi, Nabi mendahului salam. Nabi ni manusia yang mulia. Tapi Nabi mendahului Isa salam. Suatu hari Sayyidina Umar menyorok belakang pokok. Rasulullah SAW ni, dia memang perangai dia, dia akan sampaikan salam terlebih dahulu. Umar dia nak potong jalan tu, kalau boleh aku beri salam pada hari ni. Tiba-tiba Rasulullah SAW jalan, walaupun belakang pokok tu Umar menyorok, Nabi beri salam. Assalamualaikum Umar.
Peganjat rumah. Ni bahasa kampung. Apa yang kau buat belakang pokok tu? Terperanjat Omar. Waalaikumsalam. Barulah Omar ceritakan macam mana dia ingin mendahului Isa salam. Pernah satu hari Rasulullah SAW pergi ke rumah seorang sahabat, Nabi beri salam. Assalamualaikum. Dia tak nak jawab. Assalamualaikum. Dia tak nak jawab. Kali ketiga Assalamualaikum Nabi beri, baru dia jawab Waalaikumsalam. Rasulullah tanyalah, kenapa kau tak jawab salam sedangkan kau ada dalam rumah? Kali pertama aku bagi, kali kedua aku bagi, kali ketiga baru kau jawab. Jawapan dia, aku terlalu terharu, terlalu gembira dan mendapat doa daripada seorang Nabi. So jom pujuk hati kita mendahului salam. Ada seorang sahabat, dia duduk di pasar, kerja dia beri salam. Jumpa orang, Assalamualaikum. 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 Mungkin orang kata dia gila, tapi jangan main-main. Assalamualaikum adalah kalimah-kalimah yang berlegar-legar dalam syurga. Ahli syurga sentiasa memberi salam antara satu sama lain. So, password nak masuk syurga, banyakkanlah memberi salam. Mudah-mudahan kita masuk syurga. Terus lagi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bibi Nabi yang seterusnya, Nabi ni dia makan dan dia kena membersihkan jarinya dengan bibi ni. Itu sunnah juga. Habis, selesai. Gigi Nabi berwarna putih. Nabi bersugi. Maknanya mulut Nabi berbau wangi. Nabi bersugi. Memastikan sugi Nabi ni. Oh, Ustaz, saya orang Shah Alam. Saya tak guna kayu sugi. Itu macam orang tablik je. Saya orang Shah Alam. Saya tak pakai kayu sugi. Saya pakai Oral-B. Oh boy, tak kisah nak pakai Oral-B, tapi jangan hina kayu sugi. Kayu sugi ni banyak kelebihan. Pernah satu hari dalam peperangan yang besar, Islam menentang Rom. Bila tentera Islam menentang Rom, perang Tabuk tak? Ni lain. Ketika tu Rasulullah dah wafat, yang ada pemerintahan Khalifah Umar Abdul Aziz, Umar Al-Khattab, dan jeneral baru diletakkan jawatan namanya Khalid Ibn Walid, dan dilantik jeneral baru namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam pertempuran tersebut banyak kali tentera Islam terpaksa berundur kerana terlalu kuat tentera Rom, sehingga berundur ke belakang. Khalid Ibn Walid nasihat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, tolong hantar utusan minta bantuan daripada Sayyidina Umar. Sampai kat Sayyidina Umar, Umar kata, kau balik, kau beritahu dekat Sa'ad bin Abi Waqqas, buat apa aku suruh buat. Balik-balik, Sa'ad bin Abi Waqqas kata, mana tentera bantuan? Mana baju besi? Mana senjata? Tak ada. Apa yang pesan Sayyidina Umar kepada Khalid Ibn Walid, kepada Sa'ad bin Waqqas, bersiwa dan lurus juga rapatkan saf. Jangan ingat kita sembahyang ni tak ada apa-apa. Luruskan saf, rapatkan saf. Sahabat boleh kalah dalam peperangan walaupun sembahyang belakang Nabi, tengok Nabi kalah dalam peperangan, kerana meninggalkan dua sunnah, bersiwa dan juga merapatkan saf, meluruskan saf. Tiba-tiba pejuang-pejuang Islam tanya, apalah, bilalah nak menang? Bilalah Islam nak menang dalam dunia, kat Palestin, kat Syria? Saya senyum je. Berapa banyak sunnah yang kita tinggalkan. Masih, itulah, kita repair lah mana dari masa ke semasa. Selesai. Bibir, gigi Nabi, janggut Nabi sejemput, dan tuan-tuan janggut Nabi, itu tak ada. Okey, saya nak cerita
Rasulullah SAW, tuan-tuan dan perempuan, dia mempunyai dada yang bidang, bahu. Bahu Nabi dahulu yang luas, dan menunjukkan Nabi ini seorang yang amanah. Sifat kedua Nabi, amanah. Rasulullah SAW telah diletakkan di atas bahunya Islam. Dan mission Rasulullah SAW, wa ma arsalna illa ka rahmatan lil alamin. Tidak diutusnya Nabi Muhammad SAW ini, engkau Muhammad, melainkan menjadi rahmat kepada sekalian alam. Mission Nabi rahmat kepada sekalian alam tu membawa Islam, menyebarkan Islam. Nabi berat tanggungjawab, tapi Nabi amanah. Mission dia, dia complete sehingga ke akhir hayat dia. Nabi buat apa tuan-tuan? Nabi pergi ke Taif, Nabi dibaling batu. Alah, setakat kena kecam kat Instagram, Facebook tu biasa. Ada orang tak boleh tidur malam, kena kecam. Kena kecam lah WhatsApp group, live group. La ilaha illallah wa man rasulullah. Relax lah. Nabi kena baling batu tuan-tuan. Nabi dibaling batu. Saya cerita sikit lah. Saya cerita lah. Semalam saya keluarkan satu statement sebab saya dengar di Singapura dia tutup masjid selama 5 hari untuk solat 5 waktu dan solat Jumaat. Saya tidak mempertikaikan kalau itu arahan mufti. Arahan apa? Mufti ni dia lebih cerdik sebab dia berbeza. Orang awam tengok macam ni, mufti tengok daripada atas. Kalau kita tengok daripada atas, kita nampak mungkin dalam masa 1-2 minggu ada bahaya yang akan datang. Nampak? Kalau kita duduk tempat tinggi, kita nampak air laut dah nak sampai. Orang kat bawah tak nampak air laut nak naik. Faham tak? Jadi fatwa dia tu mesti ada kelebihan masing-masing. Tapi yang saya petikaikan, banyak tempat tak tutup lagi. Banyak tempat, pasar, ya, hypermarket, supermarket, hanya kerana jemaah tabligh. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, kita ni adalah sebaik-baik umat dan kita ni ditugaskan untuk menyeru orang kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah SWT. Saya cuba ringkaskan, kalau tak habis kita sambung lagi pada bulan depan ke bila-bila ke. Tuan-tuan, secara ringkas dan mudah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad SAW orang yang amanah. Daripada kecil dia digelar Al-Amin. Al-Amin, akhlak Nabi Al-Amin. Orang simpan barang kat dia, dia jujur. Dia memang jujur, dia akan buat. Inilah, kalau boleh kita doa sama-sama supaya orang Islam bila diberi tugas sebagai pekerja, jujur sebagai pekerja. Sebagai pemimpin, jujur sebagai pemimpin. Amanah, bertanggungjawab. Jangan memalukan Islam. Jangan memalukan Islam. Jalankan tanggungjawab. Berlaku kesilapan tak apa, tapi jangan sampai melakukan dosa dalam pekerjaan. Terus kita tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, Rasulullah SAW punya dada yang bidang hati Nabi. Akhlak ni daripada hati. Pernah satu hari Surakah ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kaki kuda Surakah masa nak pancung kepala Nabi, kaki kuda Surakah terpijak dalam seketul batu dan Surakah terpelanting, kuda jatuh dan Nabi yang Nabi larilah. Tiba-tiba dia kejar Surakah, bangun, kejar lagi sikit nak pancung kepala Nabi, kedua belah kaki Surakah ditelan pasir jelus. Makin Surakah meronta, makin pantas pasir jelus ke arah dada. Nabi dah lari jauh, patah balik. Nabi buka serban, baling ke arah Surakah. Sambil tu Nabi menegak. Nak tarik orang pasir jelus, kena menegak. Nabi pun tarik, perlahan. Abu Bakar dah lari jauh, patah balik. Ya Rasulullah, bukankah orang ini ingin memenggal kepadamu, ingin membunuh kamu? Apa jawab Nabi? Wahai Abu Bakar, bukankah dia juga umatku? Oh, bersihnya hati Nabi. Langsung tak ada perasaan dendam.
bukankah Surakah tu yang nak bunuh Nabi tu juga umatku, ya Allah. Jadi bersih hati, bersih, bersihkan hati. Ikan mati tanpa air, hati mati tanpa zikir. Jom Ramadan kali ini, Syaban kali ini, Rejab kali ini, peganglah tasbih. Bukan nak kira berapa banyak tasbih, bukan nak kira. Tapi kalau kita tak pegang tasbih, kita pegang handphone. Kalau tak tahan dengan fitnah handphone, macam mana nak tahan dengan fitnah dajjal? Handphone pun tak diberenggang. Pagi-pagi dia bukannya lambat nak solat subuh berjemaah, dia masuk tandas dengan handphone. Lebih lama dia dalam tandas dengan handphone dia berbanding dia sujud kepada Allah SWT. Okay, tuan-tuan, saya lagi 3 minit saya berhenti. Saya tahu semua orang sekarang takut dengar ceramah lama-lama, takut COVID. Alright, eh? Let's go. Saya ringkaskan, ringkaskan. Saya doa semua yang datang hari ini tak kena COVID seorang tu. Saya doa yang datang ni istiqamah melakukan solat berjemaah di masjid dan di surau. Saya doa yang kita berkumpul hari ini dengan ceramah hari ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dalam syurga satu hari nanti, insyaAllah. Terus hati banyak zikir, zikir minimum Nabi, Nabi minimum iaitu istighfar. Nabi beristighfar kepada Allah satu hari 100 kali. Nabi bertaubat kepada Allah seolah-olah Nabi lah manusia paling banyak dosa dalam dunia. Istighfar 100 kali, astagfirullah. Sedangkan Nabi maksum, kita yang tak maksum ni boleh selamba je buat dosa dan malas beristighfar. Jom istighfar. Nombor 2 zikir yang Nabi selalu buat iaitu selawat ke atas diri Nabi. Kan selawat banyak-banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad pun boleh, tak ada masalah. Selawat. Ustaz, mana selawat yang lebih bagus Ustaz? Kau selawat tak? Tak. Selawat yang lebih bagus adalah selawat daripada tak selawat. Okay, kita usin lagi tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat. Nabi juga banyak membaca tahlil la ilaha illallah. Kalau dalam keadaan sekarang ni Nabi tak suka orang panik, kan? Nabi akan ajar abah hanya doa. Antara doa yang paling mudah nak hafal, bismillah illazi la yuzuru ma'ashmi syai'un fil ardi wala fis sama'i was sami'ul 'alim. Nak keluar rumah baca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nabi dalam satu hadis jamin 3 perkara. Dia keluar rumah, rumahnya selamat di bawah pemeliharaan Allah. Nombor 2 dalam perjalanan Allah bagi kebaikan pada 2, dan nombor 3 Allah tambahkan rezekinya. Itu dia. So banyakkan tu dia. Bis, tangan Nabi tidak pernah mencuri, tangan Nabi paling banyak memberi. Saya rasa cukup sekadar tu. Mungkin kita akan sambung pada akhlak Nabi pada masa-masa yang akan datang. Tangan Nabi ni saya nak cerita bab cincin Nabi. Ada 5 cara memakai cincin dan ada 5 perkara sunnah Nabi di bahagian tangan Nabi. Itu saja daripada saya. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari pertama kemunculan Dajjal, tidak ada setitis pun air. Kalau kemarau 3 bulan saja, empangan air dalam semenanjung akan susut dan beberapa negeri akan mula mencatu air.